Kemana pengen pindah nanti tim bapak sudah. Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya sedang berada di kampung saya di daerah Magelang. Kali ini saya mencoba pemandian air hangat Tirta Madu Barokah. Lokasinya di daerah Tempuran, ini dekat dengan rumah saya teman-teman, di Sumber Arum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Oke, langsung aja kita OTW ke lokasi. Ini dari rumah saya kira-kira hanya 10 menit ya teman-teman. Jadi ini melewati Jalan Magelang Purworejo, setelah SMP Negeri 1 Tempuran saya belok kiri ke arah Borobudur teman-teman. Nanti setelah sampai daerah Petukan kita belok kiri, ngikutin Google Map aja biar gampang ya teman-teman. Untuk jalan aksesnya seperti ini. Untuk akses menuju lokasinya emang di jalan kampung, tapi jalannya lumayan bagus, sudah cor-coran teman-teman. Ini tempat wisata baru, jadi baru dikembangkan, dan saya juga baru pertama kali kesini. Untuk akses jalannya seperti ini teman-teman ya. Kita lebih baik pakai Google Map apabila belum pernah kesini ya, takutnya nyasar kalau nggak pakai Google Map. Sebenarnya dari jalan raya ke tempat pemandian ini tidak terlalu susah jalannya teman-teman ya, cuma lebih baik pakai Google Map aja, karena saya juga datangnya malam, mau nanya orang juga tidak ada di jalan. Oke, dan ini lokasi parkirannya cukup luas teman-teman. Ini malam tapi cuma lumayan banyak ya teman-teman. Ini parkirnya ada di beberapa tempat. Oke, langsung aja kita ke lokasi. Oke, seperti ini tampak depan dari pemandian air hangat. Tirta Madu Barokah. Oke, langsung aja kita beli tiketnya dulu ya. Ramai banget teman-teman. Oke, untuk tiketnya per orang Rp10.000 ya teman-teman. Oke, untuk namanya ini, alamatnya juga lengkap, Instagram dan Facebooknya juga ada, cari di map juga gampang nih teman-teman ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Tirta Madu Barokah. Ini pemandian air hangat alami ya teman-teman ya, ini bukan air belerang. Ini letaknya bukan di daerah pegunungan, tapi ini di dataran rendah. Jadi airnya itu benar-benar dari air tanah teman-teman. Tapi air tanahnya di sini hangat teman-teman. Dan di sini juga ada beberapa pemandian air hangat juga. Tapi saya belum pernah nyoba. Saya juga baru pertama nyoba kesini teman-teman. Ini udah hampir jam 11 tapi ramai banget teman-teman. Ini hampir penuh ya teman-teman. Di sini juga menyediakan makanan dan minuman juga. Ada penyewaan ban. Kayaknya udah enak kalau mandi di sini teman-teman. Ini juga ada yang buat terapi ya, terapi dengan air panas atau terapi air terjun nih teman-teman ya. Seperti ini, seperti dipijat-pijat. Untuk tiketnya Rp10.000 sepuasnya, ini buka 24 jam, jadi sepuasnya mandi di sini. Malam pun rame, justru malam malah rame. Ini tempat buat jualan makanan dan minuman ini. Di sini juga tempatnya rapi, bersih, dan tempat istirahatnya juga banyak teman-teman. Oke,
mungkin kalau kedepannya ada locker buat naruh barang lebih bagus lagi. Cuma sekarang belum ada, teman-teman, ini juga masih baru, masih dikembangkan. Kemungkinan kedepannya juga lebih mantap lagi ya, teman-teman. Oke teman-teman, ini udah jam 11 lebih tapi kondisinya makin rame, teman-teman. Oke, langsung saja, nggak pakai lama, saya juga udah penasaran, pengen nyobain pemandian air hangat ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita coba, teman-teman. Oke, dengan Mas siapa ini? Mas Anang. Ini namanya apa, Mas? Pemandian air hangat. Pemandian air hangat. Alamatnya di mana? Alamatnya Dusun Ngasinan. Di Tempuran ya? Oke, mantap ya. Jam berapa sekarang nih? Sekarang jam 11 lebih. Masih rame ya? Berarti sampai pagi. Sampai pagi ya. Kalau siang sepi. Kalau siang lumayan. Lumayan sepi kalau siang. Oke, teman-teman, setelah mandi batuk, kita ngopi dulu, teman-teman. Supaya kita bisa kuat sampai pagi. Ini pemandiannya enak, tempatnya luas dan nyaman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya lebih maju lagi. Terima kasih, teman-teman.